Perkenalkan nama saya Riki Andika. Saya selaku Kasih Pembangunan Desa Cahaya Makmur. Di sini saya mewakili Kepala Desa Cahaya Makmur yaitu Bapak Zainal Abidin. Desa Cahaya Makmur yang terdiri dari 7 dusun berjumlah penduduk kurang lebih sekitar 1.896 jiwa. Di sini warga masyarakat kami yang ada di Desa Cahaya Makmur sebagian besar adalah petani dan mempunyai ada juga yang berwira swasta, pedagang dan pengusaha. Di sini ada usaha yang namanya usaha kerupuk yang berlokasi di Dusun 3 Talang Ali, Desa Cahaya Makmur, Kecamatan Sungkai Jaya, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung. Industri kerupuk tadi itu yang berada di Dusun 3 Talang Ali sudah menyerap beberapa orang tenaga kerja dan penjualannya telah dititipkan ke warung-warung yang ada di sekitar Desa Cahaya Makmur dan ada juga yang ada di sekitar-sekitar desa-desa tetangga dan telah menyerap pekerjaan warga-warga masyarakat Desa Cahaya Makmur. Sedikit banyak telah membantu perekonomian masyarakat yang ada di Desa Cahaya Makmur. Harapan kami selaku pemerintah Desa Cahaya Makmur agar seluruh masyarakat yang ada di Desa Cahaya Makmur ini yang mempunyai usaha agar bisa lebih ditingkatkan lagi, dan untuk yang tahun yang akan datang insya Allah kami akan kami alokasikan bantuan yang mempunyai inovasi-inovasi atau industri kecil, kerajinan tangan maupun industri makanan ringan, insya Allah akan kami alokasikan dan akan kami tambahkan lagi untuk modal usahanya yang ke depan untuk yang tahun yang akan datang, agar Desa Cahaya Makmur ini ke depannya lebih maju lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Ahmad Tarmidi dari Desa Cahaya Makmur, Dusun 3 Talang Ali, Kecamatan Sungkai Jaya, Lampung Utara. Misalnya saya bikin kerupuk yaitu melihat anak saya waktu itu pernah kerja di suatu perusahaan kerupuk. Di situ mempunyai potensi untuk bikin sendiri, jadi berinisiatif untuk menyuruh anak-anak saya untuk berusaha di bidang industri kerupuk. Jadi selama ini memang belum ada. Memang saya sangat mengharapkan ada yang campur tangan dalam usaha saya dari pihak pemerintahan. Ya, marilah saya mengharapkan kepada warga khususnya Cahaya Makmur, umumnya Sungkai Jaya, Dusun 3 Talang Ali, marilah kita berinovasi usaha lah, berkreatif khususnya industri kecil-kecilan dari keripik, bikin kerajinan seperti sapu, keset itu karena bahan bakunya mudah dicari. Mudah-mudahan dengan berinovasi, Desa Cahaya Makmur akan lebih maju lagi ke depan. Perkenalkan, nama saya Kusnadi dari Dusun 3 Cahaya Makmur. Saya selaku menerima manfaat, dulu saya sebagai buruh tani dengan berbentuknya industri kerupuk ini. Saya bergabung menjadi karyawan, saya bisa mendapat penghasilan dan bisa mewujudkan ekonomi keluarga. Kepada pemerintah Desa Cahaya Makmur, kami memohon support agar industri kerupuk di Cahaya Makmur bisa lebih maju dan berkembang sehingga bisa menyerap tenaga kerja yang lebih banyak lagi agar di Desa Cahaya Makmur lebih maju.